ketiga ataupun modal dari pihak ketiga. Itu terserah nanti modalnya dari mana. Berbicara dana desa, berarti ini penyertaan modal pemerintah Gampong yang dimasukkan melalui APBD Gampong. Pengurus BUMD ini setelah dia dipilih mungkin di tahun-tahun pertama dengan modal yang masih kecil berusaha menjalankan usaha yang disepakati di Gampong sesuai dengan potensi Gampong. Tahun kedua mereka selesai mengelola satu tahun anggaran, mereka membuat pertanggung jawaban. Tahun kedua mereka minta lagi modal dari Gampong dan masyarakat Gampong itu harus melalui perencanaan. Ada perencanaan, misalnya di tahun pertama mereka di tahun pertama juga ada perencanaan sebenarnya, cuma mungkin karena masih tahapan belajar perencanaannya belum begitu sempurna mungkin pada saat dibuat. Nah di tahun kedua itu harus dengan perencanaan yang matang karena mereka sudah mengelola di tahun yang pertama. Nah masyarakat setuju untuk mengalokasikan setelah mereka mempertanggungjawabkan tahun pertama, pengelolaan tahun pertama. Nah yang terjadi selama ini mungkin aturan-aturan secara garis besar yang saya sampaikan tadi itu belum semua BUMD melakukan. Bahkan yang paling miris, Gampong sudah mengalokasikan BUMD sampai ratusan juta. Tetapi saat kita tanyakan, misalnya di tahun pertama BUMD-nya 150 juta, kita tanyakan pengurusnya, perangkat Gampongnya saling lihat maksudnya siapa pengurus BUMD-nya gitu. Modalnya sudah dialokasikan, tapi pengurus BUMD-nya belum dipilih. Nah ini juga salah jebak loh kami bilang. Ada yang terjadi seperti itu. Sebenarnya Gampong sudah mengalokasikan BUMD sampai ratusan juta. Tetapi saat kita tanyakan, misalnya di tahun pertama BUMD-nya 150 juta, kita tanyakan pengurusnya, perangkat Gampongnya saling lihat maksudnya siapa pengurus BUMD-nya gitu. Modalnya sudah dialokasikan, tapi pengurus BUMD-nya belum dipilih. Nah ini juga salah jebak loh kami bilang. Ada yang terjadi seperti itu. Sebenarnya kembali ke BKPD yang saya ceritakan di awal, pengurus sudah ada, cuma mungkin tidak diremajakan, tidak dievaluasi, tidak ditetapkan kembali. Itu yang terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Ini pengalaman juga tahun-tahun sebelumnya. Ada dana desa untuk satu gampong 800 juta. Setelah direncanakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, ada sisa 50 juta ataupun 100 juta. Tanya ke masyarakat ataupun di dalam, misalnya di dalam SMA, ini kemana 100 juta lagi kita alokasikan? Oh, ini bisa untuk pemberdayaan ekonomi. Untuk Pak, penyertaan modal untuk Pak BUMD. Tetapi pengurusnya belum ada. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu, jangan dijamin nggak ada yang seperti itu. Artinya pada saat kita buat perencanaan, ada memang untuk penyertaan modal 100 juta. Tapi pada saat nanti dia eksekusi, dananya masuk ke rekening kas desa, 100 juta itu nggak tahu membawa kemana. Karena pengurus belum terpilih, mungkin usaha belum disepakati, sehingga mungkin ada salah satu jalan keluarnya, tinggal buka rekening BUMD, setor ke rekening BUMD, di rekening BUMD mengendap sampai tahun depan. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kecamatan Jagire. Kalau memang ada kampung-kampung yang sudah mengalokasikan untuk BUMD, minimal ada kekurangannya dari segi administrasi saja, tapi secara aturan dasar pengelolaan BUMD mudah-mudahan Jagire sudah melakukannya dengan benar. Jadi langkah-langkahnya seperti saya sampaikan tadi, sebelum kita alokasikan modal untuk BUMD, BUMD-nya dulu, BUMD yang lama itu evaluasi dulu. Pengurusnya itu masih bisa bekerja atau tidak? Mereka masih berkomitmen untuk bekerja atau tidak? Saat mereka memang sudah tidak sanggup lagi bekerja, tidak bisa lagi berkomitmen, modal yang awal yang lama pun tidak tahu lagi gimana, silakan mungkin masyarakat memilih yang lain. Lalu kemudian nanti dari hasil musyawarah tersebut dikeluarkan
miliaran rupiah. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Saya gini, saat kita mungkin ke Jawa, kita akan merasa begini, karakter masyarakat di sana kan berbeda dengan kita. Nah, Aceh Besar kan tidak beda dengan kita, sama-sama orang Aceh. Sama-sama orang Aceh, coba mungkin sekali-sekali kita studi banding di sana. Apa yang mereka lakukan di sana sehingga BUMD di sana bisa dikembangkan? Bisa sampai punya omset miliaran rupiah dari 3 juta itu tadi, bisa mereka punya mobil kampung, bisa punya rumah sewa kampung, kemudian ada sawah yang dikelola, sawah punya kampung yang dikelola langsung oleh masyarakat kampung, punya unit usaha apa? Usaha kecil menengah yang usahanya buat kue khas Aceh. Banyak usaha yang sudah dikembangkan mulai dari usaha pertama simpan pinjam juga kak, walaupun mungkin di kita ini pengalaman beberapa tempat yang saya datangi, simpan pinjam itu jadi pengalaman buruk di masa lalu, tapi di Blangkrum itu simpan pinjam yang mereka lakukan pertama juga 3 juta, kemudian baru ada tambahan dari modal-modal lainnya baik dari BKPG ataupun yang sampai dengan hari ini dengan Dana Desa. Mungkin demikian Bapak yang dapat saya sampaikan singkat. Satu mungkin saya Bapak Ibu sekalian.